Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada harusnya sih kolam ya, kolam pembesaran. Nah, tapi ini adalah akuarium pembesaran. Nah, kenapa saya taruh di akuarium? Karena saya kepo ya dengan proses mutasian. Ya, ini dia. Nah, contohnya itu misalnya dari yang warna merah ke warna biru, lalu biru mutasi ke warna putih atau selo ya. Nah, nanti selo ini berubah jadi warna-warna yang cantik seperti video ikan-ikan yang saya tunjukkan pada video-video sebelumnya. Ya, ini enggak lumayan banyak sih karena ya saya pemula gitu. Masih ada ya, masih biru-biru. Ini udah selo. Ya. Ini nih. Nah. Jumlahnya ada berapa enggak tahu. Saya enggak ngitung jumlahnya ada berapa. Tapi ya lumayanlah buat indukan selanjutnya. Mungkin ada kali ya 50 ya. Ya, lagi pada ngumpul. Oke, pas saya tangkap begini, dia ketangkap semua. Dia lapar ini kayaknya. Biasa saya kasih makan cacing sutra. Hari ini kebetulan belum sempat keluarnya. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.